datanglah Roh Kudus penuhilah hati umatmu dan Nyalakanlah di dalamnya api cintamu penuhilah ciptaanmu dengan anugerah dan kasih karuniamu amin ulangan pasal 30 ayat 11 Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, "Siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya?" Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, "Siapakah yang akan menyeberang ke laut?" Untuk mengambil bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, firman Tuhan itu sangat dekat kepada kita. Dan itu merupakan sebuah berkat dan sebuah janji kebahagiaan. Jika kita membuka hati kita, maka Allah akan datang mengubah hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita. Allah mengangkat semua penghambat pertumbuhan iman kita sehingga hidup kita menjadi lebih benar. Ia memberikan yang terbaik bagi kita supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan berarti. Saudara-saudari Musa mengingatkan kepada bangsa Israel untuk tetap berpegang teguh kepada firman Allah, karena firman Allah begitu akrab di telinga mereka. Itu adalah sesuatu yang mereka dengar berkali-kali, yang terus-menerus diberitakan kepada mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi bertanya apakah kami harus ke langit atau ke seberang laut. Siapakah yang harus mengambilnya kepada kami, lalu memperdengarkannya kepada kami? Tidak perlu, karena firman itu sesuatu yang akrab yang sudah diberitakan dan terus-menerus diberitakan kepada mereka, dan itu akhirnya diserahkan lagi kepada diri mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Berdasarkan semua firman yang telah mereka dengarkan, berdasarkan perintah-perintah yang telah diberikan kepada mereka, atau mereka hanya mendengarkan sambil lalu saja, apakah mereka hidup dengan menaati firman Tuhan yang selalu setiap hari mereka dengarkan, atau mereka memiliki memilih untuk mengikuti gaya hidup bangsa-bangsa lain? Yang tidak mengenal Allah, dan pilihan itu diserahkan kepada mereka. Apakah mereka mau hidup di dalam firman Tuhan atau tidak, karena firman itu begitu dekat bagi mereka. Saudara-saudari, pada zaman sekarang ini, ketika uh, dunia sudah begitu canggih, media sosial ada di mana-mana, dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan tinggal kita klik aja search di browser semua nampak semua terlihat kita bisa melihat uh, firman Tuhan disebarkan melalui grup-grup media sosial bahkan saat ini ketika anda membuka YouTube anda pun bisa melihat dan mendengarkan firman Tuhan diberitakan ada banyak pilihan untuk kita mendengarkan firman Tuhan mau pakai cara konvensional sekalipun bisa kita baca Alkitab, kita renungkan secara pribadi, tapi semua itu kembali lagi kepada kita: apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mau mengaminkan serta melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari, atau kita memilih untuk lalu saja bahwa kita mendengarkan firman Tuhan, lalu itu hilang begitu saja dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, saat ini kita dipanggil untuk membarui komitmen kita terhadap kehidupan melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Kita sehari-hari kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi apakah kehidupan kita juga berkomitmen untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari? Dan kiranya Tuhan selalu menolong kita dan menyertai kita untuk merenungkan dan menggumulinya. nyanyikan lagi bagiku Firman kehidupan sungguh mulia dan merdu Firman kehidupan Firman yang terima Carcu setia, indah benar, rajai benar, Firman kehidupan, indah benar, rajai benar, Firman kehidupan. Tulislah main Injilnya Firman kehidupan Damai ampunan diberinya Firman kehidupan Yesus Juru Selamat Sumber segala rahmat Indah benar, rajai benar Firman kehidupan indah benar, rajai benar. Firman kehidupan, mari berdoa. Terpujilah Engkau, Ya Allah, atas kasih karuniamu. Atas firman-Mu yang kami terima melalui Alkitab, terpujilah Engkau atas kuasa firman-Mu yang menguatkan kami, terutama ketika kami menjalani kehidupan kami di dalam pergumulan, khususnya pada masa pandemi ini. Tolonglah kami untuk membarui hidup kami, dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengalami perubahan hidup, kami mengalami kebahagiaan dan sukacita yang engkau berikan kepada kami sehingga kehidupan kami menjadi bermakna. Demi namamu kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin